Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Bengkulu Selatan membawa bencana. 5 orang warga hanyut di Sungai Kedurang dan 1 diantaranya ditemukan meninggal dunia. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sejak kemarin membawa kabar duka. Banjir bandang membuat arus sungai Kedurang meluap. Akibatnya 5 orang warga Kedurang hanyut terseret arus ketika menyeberangi sungai saat pulang dari kebun. Dalam kejadian itu 1 orang dinyatakan selamat, sedangkan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Dan 3 orang masih dilakukan pencarian. Musibah tersebut terjadi di 2 lokasi, yakni di Desa Tanjung Negara dan Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang. Peristiwa terjadi kemarin sore sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Mendapati kabar tersebut, tim Basarnas, BPBD, TNI Polri dan dibantu masyarakat melakukan upaya pencarian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Hen Yepi, mengungkapkan. Setelah melakukan pencarian, akhirnya warga berhasil menemukan 1 orang korban atas nama Sundaidah, 40 tahun warga Desa Tanjung Negara, Kecamatan Kedurang. Korban yang merupakan istri Kepala Desa Tanjung Negara ini ditemukan di aliran Sungai Kedurang di Desa Limus, Kecamatan Kedurang Ilir. Pada saat menyeberang sungai, tiba-tiba datang banjir bandang. Dari dahulu rupanya itu hujan di bagian hulu, hujan deras. Jadi menyeret warga yang menyeberang tadi. Berapa orang? Kejadiannya yang ada 2 titik di Durian Sebatang dengan di Tanjung Negara. Di Durian Sebatang itu 1 korban. Kemudian di Tanjung Negara itu ada 4. 1 selamat yang sempat melapor. Terus 3 terseret. Hingga saat ini tim gabungan bersama warga terus melakukan pencarian terhadap 3 orang korban hanyut. 3 orang warga yang masih dalam pencarian yakni atas nama Madini, 46 tahun warga Desa Keban Agung 2. Musdiana, 42 tahun warga Desa Tanjung Negara. Dan Ahdawati, 74 tahun warga Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan.